Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Arla Mufdaib dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan NIM 2106055-01027. Di sini saya akan mewawancarai penjaga makam Denta Ribalat Jatiah dan mempertanyakan riwayat atau sejarah masa hidup beliau. Sejarah Denta Ribalat Jatiah. Latar belakang sejarahnya, yang saya sepengetahuan saya, dia pernah menjaga suatu tempat kekuasaan di daerah sini, termasuk ujungnya goa. Itu mi sekarang nama ada kan besar, dibilang ujung goa. Mungkin awal keberdiriannya, yang saya juga ketahui dari salah satu keturunannya yang ada di goa. Pada tahun, mungkin tahun kepemimpinan dia di tahun 1700-an dia, mungkin bersamaan dengan masih memegangnya juga tangku kekuasaan di sini, barangkali sang yang mangkat ke Jawa, yaitu meninggal di Bali Kujil, putra dari almarhum, putra dari Sultan Jamaluddin. Iya, mungkin kebersamaan dia masih memegang tangku di sini. Kekuasaan ada yang di bagian Gadesong, ada yang di bagian Tua dan sekitarnya, yang sampai sekarang masih ada bukti-bukti peninggalannya berupa suatu kuburan masing-masing. Ada yang di Tua, ada yang di Sagebongga, ada yang di Taman Roya. Itu pun semua dengan ada cerita tentang sejarahnya masing-masing itu kampung semasa saat dulu waktu penjajahan Belanda, waktu melawan VOC pada zaman itu. Iya. Jadi bagaimana cerita di kampung Taman Roya itu sendiri? Kalau di kampung Taman Roya sini, di sini ada kuburannya Denta Ribalat Jatiah. Itu yang termasuk ya Datuk Buyut kita, kami kita semua di sini. Berupa rumah besar, rumah adat di sekitar kampung sana. Terus di sini semuanya anunya keturunannya beranak pinak di sini sampai sekarang. Kalau tidak salah, mungkin kita ini dari peringkat apa ya, kelima mungkin. Iya, cucu mungkin beda. Ini semua ini keturunan dari beliau yang dari Denta Ribalat Jatiah. Saya dari dulu sampai tahun berapa kah masa jabatan Denta Ribalat Jatiah? Masa jabatannya dan mungkin puncak kejayaannya itu mungkin sekitar tahun 1700-an ke atas mungkin. Pada jauh sebelum Perjanjian Bungaya. Masih masa yanunya jayanya. Ini yang bisa dilumpuhkan dan bisa gugur di sini mungkin waktunya nih kesepakatan dulu dengan itu VOC, dengan Soberi Gua, perjanjian itu ada terjadi perjanjian Bungaya. Nah di situ nih mungkin pada anu semua anunya termasuk kebaraninya tuh pada apa istilahnya, bubar mungkin di situ pada saat itu. Di situ mungkin masa keruntuhannya bersama dengan gugurnya dia di medan perang. Oke. Bagaimana riwayat peperangan Denta Ribalat Jatiah? Kalau riwayat peperangannya pernah ke Jawa dengan Karang Gadesong bersama dengan tubaraninya membantu pasukan Trunojoyo.